Akses Jalan MR CHR Soplanit di Desa Rumah 3, Kota Ambon akhirnya diaspal, Sabtu 31 Agustus 2024. Proses pengaspalan jalan ini menjadi perhatian warga setempat, mengingat kondisi jalan yang rusak parah sebelumnya. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, 3 mobil alat berat digunakan untuk pengaspalan. Juga terlihat beberapa mobil dan truk yang mengangkut material aspal. Salah satu pekerja jalan, Wendy, mengatakan pengaspalan ini dilakukan secara menyeluruh sepanjang 1,8 km. Yakni dari ujung Jembatan Merah Putih, JMP, hingga kantor Balai Sungai. Dikatakan bahwa pengaspalan ini sudah berlangsung kurang lebih 15 hari. Pengaspalan sedikit lambat dikarenakan hujan yang terus mengguyur kota Ambon. Sebab hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas pengaspalan, sehingga tim pekerja harus berhati-hati dalam menyelesaikan pekerjaan. Pengaspalan ini ditargetkan akan selesai pada pertengahan September. Untuk diketahui sebelumnya jalan tersebut rusak parah, ada sebanyak 213 lubang sepanjang jalan tersebut. Lubang-lubang tersebut juga banyak menimbulkan keluhan dari pengguna jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.